Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview pen Montblanc dari Disney ya. Jadi ini special edition dari Montblanc yang menggunakan karakter dari Disney ya. Oke, kita akan unboxing dan kita akan lihat seperti apa pennya ya. Seperti apa detail dari pen ini. Oke. Let's go. Oke, tampak depannya ini dari pen Montblanc ini, dia Montblanc great character Walt Disney ya. Jadi ini dari Walt Disney punya special edition ya. Di sini ada made in Germany dan ada model number-nya ya. Oke, kita akan buka, kita akan lihat isinya seperti apa. Wow, boxnya spesial juga ya. Dan di sini dia ada bukunya ya, dia ada bukunya. Ini ada bukunya untuk menceritakan yang happiness in a state mind just according to the way you look things ya. Di sini dia ceritakan histori-historinya pennya ini dibuat ya. Oke, kita akan buka. Teng ingeng, widih, keren. Ini ada refillnya dan ini dia pennya, keren banget ya. Ini Disney, di sini ada tulisannya ya Disney. Ada grafirnya dan di sini ada grafirnya juga ya. Grafir Disney. Ini kalau pen-pen mahal gini ya, dia banyak sekali detail-detailnya tuh. Detail-detailnya, serial number-nya segala macam. Kelihatan semuanya. Di sini ada logo Disney ya, gambar Disney. Ini ada ciri khasnya dari Montblanc-nya ini. Cara bukanya tinggal putar aja ya. Ini belum diisi ini. Ih, dari belakang ternyata. Masukinnya dari belakang. Putar ya, baru putar lagi. Bahannya dari titanium ya. Wow, keren banget ya. Sampai diputar ya. Ini buka. Enak banget ya tulisannya, sesuai dengan harganya, enak banget dipakainya ini. Keren, keren abis nih. Wow, ini jadi special edition Disney punya nih, bukan pen sembarangan nih. Keren banget. Oke guys, demikian review dari kami, Ronotech, mengenai pen Montblanc Disney Edition. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar pen Montblanc ini, Disney Edition. Harganya ini sekitar 20 jutaan ya, harganya. Sangat cocok bagi Anda eksekutif muda untuk menggunakan pen ini. Untuk menambah kepercayaan diri Anda dalam menyusun kontrak. Oke?
Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys. Deh.